Katekese, sebuah jalan menuju inisiasi ke dalam iman Kristiani, Paso Fundo, Brasil. Baru-baru ini gereja di Brasil mengungkapkan kebutuhan mendesak mereka untuk pertobatan pastoral dan proses evangelisasi yang berfokus pada perjalanan menuju inisiasi ke dalam iman Kristiani. Dengan situasi umat Kristen yang dibaptis tetapi tidak mendalami Injil, gereja di Brasil dengan keberanian kenabian memanggil semua yang terlibat dalam karya pastoral untuk kembali ke komponen katekese asli yang dikenal sebagai katekumenat. Hanya dengan kesegaran baru, yaitu kembali ke sumber-sumber katekumenat, akan lahir orang-orang Kristiani dan saksi-saksi Injil yang setia dan tekun. Iman yang dirayakan melalui liturgi dan mendalami sabda Allah merupakan langkah penting dalam pencarian katekese yang lebih hidup. Dalam pertemuan dengan orang tua, orang muda, dan orang dewasa, sangat menginspirasi untuk melihat bagaimana kitab suci dipelajari, direnungkan, dan dibagikan. Alkitab menjadi pedoman utama untuk katekese. Katekumenat yang asli sekarang menjadi dasar bagi semua katekese di Brasil. Hal ini merupakan katekese dalam pelayanan inisiasi ke dalam iman Kristiani. Komunitas gereja, para pemimpinnya, keluarga, dan perayaan liturginya harus berjalan beriringan. Setiap aspek kehidupan gereja saling terhubung, menciptakan rasa memiliki, sebuah keluarga yang memperhatikan saudara dan saudarinya, dan mengubah cara bersaksi secara sosial. Semoga gereja di Brasil menghasilkan orang-orang Kristiani yang dibaptis dalam iman dan yang dengan berani menjadi saksi yang lebih baik atas sukacita Injil untuk pembangunan kerajaan Allah.